Ini kerana nilai mata wang menurun mengikut waktu. Anda sedar yang anda bekerja lebih untuk mendapat lebih, namun nilai wang berkurang mengikut peralihan masa. Akibatnya, akaun simpanan konvensional gagal dan wang anda di bank makin mengecil nilainya setiap hari. Inflasi adalah pembunuh secara senyap. Sebab utama inflasi adalah cetakan wang. Semua kerajaan di dunia melakukannya. Semakin banyak wang dicetak, semakin ramai orang menderita disebabkan inflasi. Anda perlu menyelamatkan kekayaan anda. Saya perlu melabur, kata anda. Nanti dulu, pelaburan datang bersama risiko. Mahukan cara untuk melindungi simpanan anda daripada inflasi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang selamat, stabil dan berkekalan? Lihatlah keindahan emas. Emas telah banyak mempengaruhi sejarah manusia. Emas mendorong segala-galanya daripada empayar kepada agama dan perdagangan. Namun, oleh kerana emas merupakan sumber alam yang terhad, yang tidak boleh diterbitkan semula, manusia telah menggantikan logam berharga ini dengan mata wang kertas. Hanya kertas dan dakwat. Apabila nilai mata wang menurun, nilai emas meningkat. Dalam tempoh 15 tahun yang lalu, emas telah meningkat sebanyak 580% dari segi nilai. Bagaimanakah seseorang boleh menyimpan emas? Barangan kemas yang mana harga jualannya telah ditambah dengan pelbagai keuntungan. Barangan kemas bukanlah simpanan. Ianya merupakan perbelanjaan. Ada yang menyimpan dalam bentuk emas kertas. Emas kertas adalah satu bentuk lain untuk dagangan mata wang, di mana anda tidak memiliki emas. Namun, membeli jongkong emas fizikal memberikan anda masalah dari segi penyimpanan dan transaksi pembelian. Adakah emas anda selamat? Adakah emas anda diinsurankan sepenuhnya? Kebanyakan bank tidak melindungi keseluruhan nilai emas anda. Inilah sebabnya kami mewujudkan akaun penyimpanan emas. Akaun penyimpanan emas merupakan sistem simpanan 24 jam seminggu atas talian yang disandarkan 100% dengan emas fizikal tulen 99.99% yang diiktiraf antarabangsa. Sistem mesra pelanggan kami membolehkan anda menukarkan mata wang anda kepada emas. Kami memberikan anda kawalan sepenuhnya ke atas simpanan anda. Melakukan deposit, mengeluarkan wang tunai atau emas fizikal. Contoh, sekiranya anda mendeposit RM1,000 ke dalam akaun penyimpanan emas, ia akan menukarkan RM1,000 anda kepada emas mengikut harga emas semasa. Dalam masa yang sama, emas anda akan disimpan di bilik kebal Brings, Singapura. Brings merupakan syarikat di Bursa Saham New York dengan lebih 150 tahun sejarah. Brings bertindak sebagai bilik kebal pihak ketiga untuk melindungi emas anda di bawah akaun penyimpanan emas. Emas anda adalah 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. Anggarkan harga emas meningkat kepada RM236 segram. Emas yang anda telah deposit dengan nilai RM1,000 sebelum ini sekarang bernilai RM1,300. Anda boleh putuskan untuk menyimpan bagi jangka masa yang lebih lama atau anda boleh mengeluarkan secara tunai dalam nilai ringgit Malaysia atau ke dalam akaun bank luar negara untuk mana-mana mata wang yang anda perlukan. Anda juga boleh mengeluarkan emas fizikal di rangkaian sokongan emas antarabangsa kami. Lihatlah rakan sokongan emas antarabangsa kami. Kekayaan anda mendapat pengiktirafan antarabangsa. Emas tidak lagi berat di mana jua, bila-bila masa, sesiapa sahaja. Mulakan akaun anda sekarang dengan hanya RM250 bersama 1 gram emas. Tonjolkan potensi penuh kekayaan anda. Hello, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Selamat malam. So, sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang lain, mungkin kita boleh sound check dulu
Boleh ada yang tolong komen ke? Mungkin boleh kata dengar dengan jelas ke? Ataupun kurang jelas? Boleh bantu mohon? Just check dulu sound. Boleh dengar ke? Okay, right. So I think that alhamdulillah boleh dengar. Okay, so pada sesi kita adalah kelas asas simpanan emas. So ramai yang nak tahu kan macam mana nak simpan emas pada zaman sekarang ni, right? So boleh tak saya orang kata dengan start, ada tak sesiapa yang dah start dengan simpanan emas? Ada yang boleh tolong komen? Ada yang dah start ke dengan simpanan emas ni? Thank you. Alright. Kalau ada boleh tolong komen. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya saya adalah Coach Hazika daripada CFGA. So basically ramai yang ternanti-nanti kan. Patutnya sesi pada malam ni adalah sesi dengan sama dengan Coach Fazil. Tapi insyaAllah doakan agar Coach Fazil dapat join pada malam ini juga. Tapi buat masa sekarang insyaAllah saya akan orang kata sampaikan apa ilmu yang saya ada kepada tuan-puan. InsyaAllah. Alright, so kita tanpa membuang masa, saya share sedikit dahulu, okay, tentang orang kata the basic knowledge. So kita pergi ke slide. Okay. So please, kalau ada yang tak faham ataupun terlalu laju, boleh saja. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan yang ada, ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, siapa-siapa lagi yang orang kata masih lagi tak kenal tentang quantum metal, kita bagi pengenalan dulu dan fakta penting di dalam quantum metal. Alright? So, kita ada bersama dengan pengasas quantum metal itself, iaitu Datuk Lim Kong Soon, okay? Iaitu founder quantum metal. Beliau ni dah berpengalaman luas lah sebanyak selama 20 tahun, okay, di dalam industri metal. Alright, dan next kita ada juga Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari, merupakan chairman kepada quantum metal. Okay, beliau ni adalah antara orang muka pentinglah di dalam quantum metal. Kerana apa? Kerana dia adalah bekas pengarah Bank Negara Malaysia. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa ragu-ragu kan, Bank Negara Malaysia ni tiraf ke quantum metal ni? Tahu ke tentang aktiviti quantum metal ni? Nah, kita dah ada dah bekas chairman Bank Negara Malaysia sendiri kan. Jadi orang kata tidak asing lagi lah untuk quantum metal ni di dalam Bank Negara Malaysia. Dan next kita ada juga Puan Aida Lim Abdullah, merupakan Director Corporate Strategy and Development. Okay, so beliau ni berpengalaman selama 25 tahun. Okey, di dalam pelbagai industri finance. Okey, namun salah satunya SC daripada Security Commission. Okey. Okay, next adalah next adalah quantum metal ni merupakan rakan dagang komuniti di Bursa Sub Al-Silah. Apa Bursa Sub Al-Silah ni kan? Merupakan tempat di mana semua bank yang memberikan Islamic financing jual beli komoditi untuk menjadikan pembiayaan patuh syariah, dan quantum metal adalah salah satu participant di Bursa Sub Al-Silah. Alright. So next adalah IFI Syariah Standard. Boleh ya search dia dekat dalam website IFI ni. Okay, merupakan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, which is World Gold Council. Search mesti akan keluar quantum metal ni. Okay. Next adalah matlamat utama. Ni yang saya nak kata. Kan, kita kena tetapkan matlamat kita. Apa yang orang kata the main focus bila kita nak
pasti. Kalau mungkin pada tuan apa? Mesti ada tetapkan matlamat kan? Okey. Kalau saya dari segi individu, okay, saya memang orang kata target insya-Allah. Okey. Kalau boleh saya nak bantu 1 juta umat Islam okay, bebas daripada sistem riba. Itu adalah niat utama saya. So saya share dengan tuan-puan agar saya berpegang dengan saya punya matlamat saya dan tidak lari dengan jauh kerana orang kata kita simpan emas ni kan, the value of gold is lagi higher than the money, right? So that's why kita tetapkan matlamat utama kita. Then the second one is kita saya nak ada financial freedom. Saya kalau boleh mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, saya tak nak pun ada apa tu pinjaman loan. Buat masa sekarang, yes, mungkin kita tak boleh pun nak orang kata lari daripada sistem riba kan contohnya. Alright, tu secara individu. Mungkin tuan apa dia kan? So kita kena ada matlamat yang jelas. Okay, next adalah kenapa anda perlu simpan emas kan compare to mungkin pelaburan lain ataupun duit fiat money kita sendiri kan? Okay. Kita pergi dulu dengan masalah. Masalahnya adalah kerana tiada nilai sebenar, okay, dan inflasi yang menurunkan nilai. Sekarang ni RM10 mungkin 10 tahun akan 10 tahun yang lepas RM10 ni adalah nilai yang besar, betul tak? Tapi sekarang orang kata nak pergi beli makanan pun tak cukup lah, saya rasa RM10 kalau nak pergi kafe kan. Kita nak beli air pun RM10 pun kadang-kadang tak lepas. Mungkin air tu jadi RM10.90 kan. Betapa kecilnya dah sekarang value duit kita dan boleh menjadikan possibility untuk ada juga duit ringgit kita menjadi zero, sifar. Macam contoh Sri Lanka dan Lebanon contoh eh. Okay, next. Ini yang penting. Di sini kena faham dulu produk di dalam pandangan. Kalau tak faham produk, memang tuan-puan memang takkan simpan punya. Okay. Jadi sekarang mungkin kita masih lagi berbelanja masih lagi kurang kan sebab salary. Betul tak? Salary dan mungkin Jun ni kan. So siapa-siapa yang belum lagi buat tindakan, mas buat tindakan segera. Tapi sebelum buat tindakan, kena faham dulu tentang produk di dalam quantum metal itself. Okay. Dan kita ada 4 produk. Satu adalah GSA. GSA ni adalah Gold Storage Account. Dia fungsinya adalah tukar daripada mata wang kepada emas. Okay. Daripada contohnya, tuan-puan ada RM1,000. Tuan-puan nak tukar dia kepada emas, iaitu katakanlah sekarang RM260 per gram, so mungkin akan dapat 3.8 gram contoh. Okay, so itu adalah produk basic for the GSA. GSA ni banyak lagi yang tuan-puan boleh buat, which is boleh transfer daripada apa tu QM account kepada QM account yang lain. Kalau contoh isteri tuan ke anak tuan ke dah buka account pun boleh transfer juga, tak ada masalah. Okay, antara akaun QM ke akaun QM yang lain. Macam bank kita juga. Okay, next adalah GCA. Gold Convert Account. Ini yang Coach Fazal sangat-sangat suka. Sebab apa? Sebab beliau ni ada OPEX yang besar kan. Operation cost yang sangat besar. Dan orang kata dia pada mulanya pun cuak juga kan. Kita manusia kan ada rasa cuak juga tu kan. Tapi once dari segi orang kata cuak-cuak tu pun Coach Fazal pun orang kata melabur jugalah, simpan juga kan kat GCA ni, which is dia menggunakan konsep Arahnu ataupun pajak gadai, konsep sahaja. Okay, so orang kata kalau contohlah kita siapa sini yang pernah buat pajak gadai, ada boleh share tak? Okay. So mungkin ada, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tak pernah. Okay, saya bagi the basic general untuk konsep pajak gadai. Okay, konsep pajak gadai adalah kalau kita pergi ke kedai pajak gadai yang biasa kan, contohnya.
So kita ada emas. Kita perlukan duit. Biasanya orang buat pajak kan mesti dia akan rasa dia perlukan duit, dia akan buat pajak kan. Okay, so kita buat pajak. Pajak nilai tu adalah nilai emas tu katakan RM1,000. So kedai pajak tu akan bagi 75%. Okay, 75%. Jadi akan dapat RM750. Dia akan bagi kepada Tuan Puan. Okay, dan emas tu, value emas yang RM1,000 tu, okay, dia akan simpan bersama dengan RM250 kita. Alright, disimpan. Okay, tapi kalau pajak gadai biasa, once kita dah ada duit balik bersama dengan charges yang dia berikan, dia akan tebus kan? So kita akan dapat balik emas kita. Tapi untuk quantum metal, kita ada dua cara. Satu, sama ada kita boleh jual balik ataupun kita boleh orang kata tebus balik emas kita tu. Okay, under DCA. Okay, so kita bagi contoh berbalik kepada quantum metal. Itu kan? Konsepnya adalah Tuan Puan ada RM1,000, tak ada emas tapi ada RM1,000. Pergi dekat quantum meter. Quantum meter kata boleh, tapi saya tak boleh dulu buat DCA kan dia. Sebab apa? Tak bolehlah nak buat pajak kan? Sebab Tuan Puan ada duit tiap mana kan? So kena buat konsep pajakan. Kena buat tukar dulu daripada duit kertas, duit ringgit kepada emas. Means ada katakanlah 3.8 gram. So baru dibuat GCA, iaitu dapat 85%. Okay, so dapat 850 dan dia akan pegang value of gold tu 1000 bersama dengan 150. Itu untuk GCA. Sama juga kalau tadi saya hampir seharian dengan orang kata pengusaha syarikat. Okay, mereka berdua ni adalah wanita hebat, usahawan. Okay, dan orang kata sangat tertarik lah dengan konsep GCA ni. Okay, sebab apa? Sebab Coach Fazil sendiri pun OPEX yang besar pun buat, apatah lagi lah kita, mereka yang ada syarikat juga kan. So ambil opportunity juga buat juga GCA ni. Okay, so siapa-siapa yang ada syarikat, sayang kalau tak buat dan tak faham dengan konsep GCA ni. Okay, dan next adalah GAE, Gold Asset Enhance. The very orang kata basic adalah dia adalah pelaburan gandaan. Kalau Tuan Puan labur RM1,000 katakan, dan Tuan Puan akan dapat, Quantum Metal akan bagi pembiayaan lagi RM9,000, iaitu 9 kali ganda lah daripada berapa nilai yang Tuan Puan beli satu unit tu. Sebab dia buy the investment, so dia adalah terus dia satukan dia punya nilai dia. So satu unit buat sekarang ni saya lihat dalam RM1,094 plus minus macam tu. Okay, pembiayaan sebanyak 9 unit, which is contoh tadi 1000 dapat RM90,000 pembiayaan dan total akan dapat RM10,000. Okay, yang ini adalah konsep macam mana tahu Tuan Puan? Konsep konsep di mana kalau contoh kita nak beli rumah, contohlah nilai rumah tu adalah RM100,000 for example dan kita buat 10%, kita depositkan 10%. Okay, 10% tu kita bayar. Okay, 90% tu siapa yang bayar? Bank kan? Okay, so bank akan bayar 90%, tapi rumah tersebut atas nama siapa? Bank ke kita? Kitalah, betul tak? So sama juga konsep macam GAE ni. Dia bagi dulu pembiayaan. Once dapat profit, kita ambil nanti 9 unit tu kena pulangkan balik dekat quantum metal. Okay? So dan last day adalah physical gold. Actually, saya keluarkan physical gold ni daripada produk GSA. Okay, sebab apa? Sebab ramai yang kata, oh lah, quantum metal ni digital lah kan. Digital, mana ada ke physical gold contohnya kan? Ada mungkin soalan-soalan yang macam tu yang bermain di fikiran kan. Okay, quantum metal, jawapannya quantum metal ada physical gold. Boleh withdraw gold juga kalau nak ada physical.
Okay, dia ada gold bar pun ada, dia ada dalam bentuk coin pun ada. Okay, so boleh juga physical gold, boleh keluarkan dekat rahnu tekun yang terdekat. Okay, ataupun boleh delivery pun tak ada masalah. Okay, dan charge delivery, tak ada charge delivery. Okay, alright, so Tuan Amri, Puan, bayi boleh buka akaun tak, umur berapa? Okay, boleh asalkan ada kalau my kid ada, so boleh juga, cuma dia kena dia macam ASB, sorry, ASB kan, bank-bank yang lain, which is dia akan ada penama, penama penjaga tu, penjaga. Dia tak boleh buat GAE, dia tak boleh buat GCA. Dia hanya boleh buat GSA saja, Gold Storage Account saja. So nanti Tuan Amri, saya rasa Tuan Amri dah daftar ni. So boleh nanti pergi dekat grup khas dan tanya tentang template tersebut. Dan nanti kami akan bagilah template khas untuk by manual. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, next adalah Tuan Zul. Nak tanya, kalau saya masuk GSA, maknanya saya dah beli emas. Kalau saya nak emas tu ke atas tangan saya, boleh ke? Boleh. Sebab tu saya kata tadi, untuk GSA, sebenarnya physical gold ni atas produk GSA. Boleh beli dulu dekat GSA, katakanlah masuk 1,000 and then nak keluarkan 1 gram contohnya. Tak ada masalah. Boleh juga physical gold. Okay? Alright. So, this is very basic. Okay? Dan saya open dahulu kepada soalan, ada tak persoalan-persoalan sebelum saya teruskan on the calculation. Okay, sebab ini memang betul-betul slide tadi adalah sangat-sangat basic untuk pemahaman tuan-puan. Tapi saya nak tahu ada tak soalan lain sebelum saya teruskan on the calculation. Okay. Okay, kalau tak ada, saya terus ke calculation. Okay. Kalau ada soalan, please tanya saja. Okay, ada soalan, nak buat GSA mesti dari GSA ke? Nak buat GCA mesti dari GSA ke? Betul, Tuan Amirul Izwan. Nak buat GCA mesti kena buat dekat GSA. Kalau Tuan dah buka account, Tuan akan nampak. Tiba-tiba tengok kat GSA punya menu, tak ada untuk buat pembelian. Kan? Memang tak boleh sebab GSA takkan boleh terima duit fiat money kita. Dia hanya boleh terima emas saja. That's why dia kena juga buat dekat GSA, dekat GCA. Alright. Tuan Ubaidullah. Sorry. Tak apa tuan. Alright. Next adalah GCA untuk orang awam boleh tak puan? Boleh. Tuan Amin sangat-sangat. So bukan saja untuk syarikat. Okay, syarikat ni memang orang kata OPEX dia besar kan, operation cost dia besar. Jadi orang kata orang bisnes yang tak buat GCA memang rugi. Tapi kita sebagai individu tak buat pun rugi. Sebab apa? Perbelanjaan kita ni, kita makan, kita pergi cafe, enjoy contohnya kan, dengan kawan-kawan, dengan family. Tapi at the end of the day, kita tak dapat balik duit tu kan. Tapi now kita dah dapat dah formula macam mana kita nak dapatkan balik duit kita. Kita simpan aset kita. So kalau aset kita tu naik, kita akan dapat profit dan kita dapatlah rasa keuntungan. Profit is keuntungan lah kan. So dapatlah keuntungannya tu. Macam tu. So boleh, GCA memang bagus untuk perbelanjaan hangus kita ataupun OPEX. Okay, dua benda ni. Tapi Coach Fazil ni dia macam-macam formula dia boleh dapatkan, Alhamdulillah. So dengan GCA pun boleh buat saving juga. Okay, nanti saya share macam mana nak buat tu. Alright, so next kita akan pergi ke calculation. Okay, tadi
saya orang kata dah sikit kan nak buat dengan apa tu kawan saya. Jadi insyaAllah kalau harap saya dapat sampaikan dengan tepat. So ini adalah calculation yang Coach Fazil dah dah customkan dah untuk kita sebenarnya. So siapa-siapa yang belum lagi register sebagai CF Gold Team, please make sure that tuan puan daftar bawah CFGA ataupun direct dengan Coach Fazil, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kita try okay dengan gaji punya calculation. Tapi okay, satu benda yang saya nak share kepada tuan-puan adalah dia kena step by step dulu kan. Saya bagi tahu dulu step by step dia. Okay, step one. Step one adalah ini yang penting, di mana kena simpan 100% gaji bulanan kita perbelanjaan hangus. Kalau lah tuan-puan tak boleh nak buat 100% so, gaji tuan-puan tak boleh nak masukkan 100% belanjaan hang mungkin 2800 buat per 200 plus dengan lebihkan dalam 15%. So itu untuk perbelanjaan hangus. Okay. Then once dah buat ni, kita buat di step yang kedua. Okay. Kita kena buat apa tu? Okay. Dah simpan. Masuk dekat mana ni? Masuk dekat G. GSA. Kan? GSA ni kan saving. Okay. So kita buat konsep pajakkan 85% ni. Okay, which is berapa sahaja mungkin masuk 100% tu adalah 3,000 contohnya, tuan-puan akan dapat 85% ni. Okay, ini sampai saya ajar. Nanti kita sambung lagi step yang ketiga. Okay. Now, macam mana nak buat untuk nak kira orang kata calculation keuntungan ataupun untuk nak kena fikir untung kan? Kalau company dia akan fikir boleh jadi rugi ke tak? Betul tak? Okay. So next. Belum tu ada soalan ke? Tanya dah ni. Tuan Izzat, Iwan, apa keburukan ataupun risiko GCA? Risiko dia senang je. Okay. Dengan saya pun ada masa tu akan partner lah kan, partner on the emas. Dia memang risikonya adalah bermain dengan masa je. Kalaulah emas tu, okay, emas tu turun katakan, so kita kena tunggu. Hold je, hold saja. Okay, sebab dia hanyalah paper loss saja untuk GCA ni. Okay, sama juga GCA ke Gold Convert Account ke GAE Gold Asset Enhance ke, sama, dia bermain dengan masa. Kalau emas naik dan tuan perlukan duit, jual. Okay, so risikonya adalah time tuan perlukan duit tapi tengah lagi emas merudum contohnya. Tuan nakkan duit juga contohnya, tak ada mana-mana dah, duit dah tak ada dah contoh. Then terminate katakan. Then rugilah sedikit berapa yang anda lost tu. Itu adalah risiko yang tuan-puan perlu keep in mind. Okay? Alright. So that's why saya kata tadi kalau boleh 15% tu adalah 15% yang tuan-puan boleh hold selama paling minimum 2 tahun. Okay, paling cantik 5 tahun dan ke atas. Okay, next.
Okay. Katakanlah gaji bulanan bersih tuan-puan bukanlah RM3,000, katakanlah RM3,200 pun boleh. Tapi kita kira dulu 100%, RM3,000. Okay. Beli emas pun RM3,000 juga. Okay. Okay. Beli emas ni boleh ke RM3,000 kan? Siapa sini yang pernah beli emas sama dengan gaji dia? Ada tak kat sini? Ada boleh komen tak? Ada tak yang sebelum ni okay, boleh beli emas juga 100% daripada gaji? Okay. Alright. So kalau saya tak pernah lagi lah jumpa 100% dekat gaji saya, saya boleh beli. Okay. Okay. Coach Fazil tanya, kalau gaji RM150 je boleh ke tak? Okay. So kita orang kata gaji bersih, katakanlah RM1,500. Okay. RM1,500. So beli emas pun RM1,500 kan? Alright. Jawapannya boleh. Okay. Jawapannya pun boleh. RM1,500 pun boleh juga beli emas. Dengan value dia RM1,500 juga. Itu yang best tu kan? Okay. Alright. So untuk beli, katakanlah gaji saya, gaji bersih saya RM1,500. Okay. Tuan-puan RM1,500. Saya boleh simpan sebanyak RM225. Okay. RM225, which is 15% daripada gaji saya. Alright. Dan saya boleh keluarkan balik saya punya gaji saya tadi tu. Okay, lepas buat DCA dalam masa, kalau Maybank tu Maybank, sehari insyaAllah. Buat pagi, petang dapat insyaAllah. Okay. Kalau paling lewat pun mungkin petang esoknya contoh. Okay, 2 hari. Alright. So, itu untuk GCA. Alright. Okay. Okay, faham ke ni? Faham ke ni? Tuan-puan ada gaji bersih RM1,500. Okay. Dan beli emas juga RM1,500. 100%. Tuan-puan dapat RM1,275. Mana datang RM1,275 ni? Daripada 85% gaji tuan-puan RM1,500 tu. Okay. So dapat RM1,275 dan boleh saving lagi RM225. Okay, saya nak tanya kat tuan-puan, berapa value of gold tuan-puan? Okay, berapa value of gold? Ada siapa-siapa yang boleh komen tak value of gold tuan-puan? Adakah RM1,500? Adakah RM1,275? Ataupun RM225? Berapa value of gold kita? Siapa-siapa yang boleh tolong jawabkan? Alright, thank you Tuan Izzat. Yes, RM1,500 value of gold kita. Okay, value of gold kita adalah RM1,500. Now, saya tunjuk calculation ya. Okay, kita pergi dekat goldprice.org. Okay. Okay. Thank you Tuan. Okay. Stop sharing sekejap. Saya nak tunjuk tentang gold price. Saya selalu tengok dekat sini je. Refresh sekejap. Okay, saya selalu tengok dalam USD dan gram, iaitu 59.79 USD per gram. Okay. Ini naik sikit sekarang. Okay. Now, 59.78 eh. Okay, saya tukar balik saya punya slide saya. Yang saya tunjuk tadi adalah harga LME eh. Harga nilai emas semasa. Tengok. Ni. Okay. Harga adalah 70. Maafkan saya. 59.78. 59.78.
Harga LNG. Orang kata harga kelang lah kan. Harga memang daripada satu dunia. Pakai this price. Okay. Sekarang saya nak besarkan. Okay. Sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-puan ada spread. Okay, dekat GSA ada spread. Spread ni sebanyak berapa persen? 7%. Okay, 7%. Okay, maaf tuan-puan. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Saya harap boleh dengar. Kalau tak dengar, bagi tahu. Okay. So, harga spread adalah 7%. Okay. Apa maksud spread ni? Harga jual dengan harga beli yang berbeza. QM jual berbeza dengan harga LME. Okay. So QM sell adalah dia lebih tinggi sedikit. Okay. 59.78 ni kali dengan 7%. Okay. Dengan 1.07. Okay. So dia adalah 63.97. Kurang lah 96. Okay. So sekarang ni tuan-puan target untuk simpan selama 100% daripada value of gold tuan-puan. Okay. Kenapa saya kata 100%? Kerana di dalam per annum, okay, dia adalah lebih sebenarnya daripada 10%. Okay, tapi kita buat estimate lah. Katakan 10% per annum. Okay. Okay. So this 100%. Okay. 100% ni, okay, target kita adalah this one. Daripada ni 63.96, okay, kali dengan 2. So harga emas, okay, naik. Okay, harga emas macam ni, 127, which is a double. Okay, double. Then kita punya emas kita ni pun akan jadi, sorry, value of gold kita ni pun akan jadi double. Daripada 1,500 kali 2. Okay, kali 2. Ni dalam masa target when gold double. Tak kira. Kita estimate 10 tahun. Mungkin boleh jadi 7 tahun. Mungkin boleh jadi 5. Jadi 11 tahun. Okay. So, double eh. Adalah 3,000. Alright. So, apa yang kita akan tolak. Okay, setakat ni boleh. Sebab ni on the calculation. QM kan tempat kita untuk gadaian. Adakah kita gadai kat QM juga? Betul. Kita boleh gadai juga dekat QM. Okay. Alright. So now, okay. Ada tak sebelum saya teruskan on the when gold double ni? Kalau tak ada, saya teruskan eh. Okay, tuan-puan kena faham tau. Kena jelas baru boleh buat. Itu selalu saya buat. Saya tekankan kat situ. If you not understand, you will not do it. Okay. Sayang tuan-puan, gaji salary kita tapi kita dah belanja kan, tapi kita tak dapat balik duit kita. Saya tak menjual eh. Saya tak menjual kat sini. Saya diajar oleh Coach Fazil, dia ada jualan di sini. Ini semua all the orang kata financial punya apa tu, bantuan lah, bantuan financial. Kami dapat kefahaman, kami share kepada tuan-puan. Okay. Buat, alhamdulillah. Tak buat, mungkin kalau dapat kefahaman, mungkin insyaAllah akan buat next time. Tapi sayang,
Sebab sekarang ni harga ringgit Malaysia kita adalah RM4.376 plus minus, macam RM4.40. Keluar berita harian menyatakan kemungkinan 1 USD bersama dengan RM5.50. Okay, so kita kena make sure alert on kita punya ekonomi semasa kita. Okay, next. Okay, once kita dah tahu dah main gold double, kita akan tahu apa yang kita nak kena tolak 10 tahun akan datang. This one, okay, adalah harga projection adalah dalam masa 10 tahun. Mungkin lebih. Okay, so 3,000 ni apa lagi yang nak kena tolak, tuan-puan? Nah, dia mesti kena tolak sebab dia ada management. Di dalam quantum metal ada dua benda je yang di charge. Satu adalah spread dan satu lagi adalah management fees. Okay, management fees ni, okay, management fees ni adalah mana kita nak tahu dia tolak dekat mana. Okay, why dia panggil management fees daripada upah simpan, eh, tuan-puan, kena jelas. Kalau upah simpan, dia akan deduct daripada RM1,500 ni. Maksudnya dia akan kali dengan RM1,500. Tapi management fees dia tak akan ambil daripada modal asal kita ni. RM1,500 ni tak. Dia akan ambil di GCA, Gold Convert Account, yang 85% tu. Tu management fees. Berapa persen, tuan-puan? 3.5% per annum. Okay? Per annum. Okay? Per annum. So, kalau orang kata dia adalah management fees yang agak pro rate. Kalau contoh kita kurang daripada setahun, mungkin kita 6 bulan je contoh. So, kita akan dalam 1.75% je lah. Kan? Sebab dia pro rate. Maksudnya dia boleh, kalau kurang daripada setahun, dia akan dia by hari lah sebenarnya, lebih exact ni kan. Okay, tapi dalam setahun tu 3.5%. Okay, now kita buat projection tadi in the 10 years. So, kalau GCA, okay, sorry, macam ni kita nak tahu GCA kita adalah daripada GCA yang ni, okay. About 10 years, okay. So, daripada 1275 ni times 35%, okay. So, dia akan dapat RM446.25. Tolakkan dia, tuan-puan. Ni, RM446.25. So, tolak daripada 3,000, tolak dengan 4,425. Tolak juga dengan GCA yang kita dah ambil awal-awal pun, kan, buat RM1,500 terus dapat RM1,275 dalam masa sehari, dua hari, tiga hari, paling lambat 7 hari. Okay, so kita bayar balik pada mungkin kalau kita nak ambil, kita nak terminate, kita baru bayar. Okay, menggunakan keuntungan kita tadi. So RM3,000, saya ulang balik, RM3,000 tadi value of gold dia dalam masa 10 tahun akan datang. Tolak dengan GCA, gold convert account yang kita dah guna pun perbelanjaan hangus kita. Kita tolak lagi dengan tawaruk. Dan kita akan dapat net cash RM1,278.75. Best ke best, tuan? Tuan-puan. Okay. Kita dah belanja dah duit kita dan siapa nak bagi, tuan-puan? Okay. Dapat half dah sebenarnya. Okay. Tapi kalau nak katakan tunggu 100% pun lagi bagus. Okay. Ini kita tak cerita tentang apa tu, nilai mata wang naik turun ni. Okay.
beli GSA guna FPX dari bank lain, convert GCA ke Maybank boleh dapat dalam masa sehari ke? Beli GSA FPX dari bank lain, convert GCA ke bank ke Maybank. Mana tu Tuan Amirul? Convert GCA ke Maybank. GCA tu 85%, bank tu lah. Okay. Dia kalau yang bank tu tak boleh, maksudnya mungkin boleh dapat sehari. Okay, tapi memang selain daripada main bank, dia akan ambil proses yang lama sedikit. Kalau amount dia kurang, mungkin bawah daripada RM30,000, mungkin boleh dapat dalam sehari. Tapi kalau kurang daripada, maksudnya lebih kepada 30 hari, pakai selain pada main bank, dia mungkin akan proses agak lambat sedikit lah. Mungkin 3 hari, mungkin 2 hari, depends. Okay? So, menjawab ke persoalan saya, Tuan Amirul? Okay, kalau tak menjawab, bagi tahu saja. InsyaAllah saya akan explain lagi. Okay, next adalah Tuan Martin macam mana nak selamatkan saving kita dekat bank lain? Ini yang menarik eh. Ni yang saya rasa macam nak teruskan lagi ni. Okay. Tapi bateri saya tinggal 18% ni. Macam mana ni? Oh my god. Okay. Kita cuba percepatkan eh. Okay. Saya akan bagi orang kata CF magic formula. Okay. Sebentar je lagi. Alright. So. Ni yeah, okay. Upah simpan berapa persennya. Tadi saya dah bagi tahu kat sini. Dia adalah 3.5% per annum dan prorate. Kalau 10 tahun kali je 3.5% times 10 years dapat 35%. Okay. Saya ada charges. Okay. Sebentar ya. Alright, so ada soalan lain tak sebelum saya teruskan ke statement yang seterusnya? Saya rasa saya kena ubah dulu tempat saya, okay, ke tempat lain sebentar dan saya ambil masa sedikit tuan-puan eh. Alright. Okay. Terima kasih. Okay. So, so, kita boleh teruskan ke? Saya baru start gaji bulan ni. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Sinaran. So, maaf tadi tak dengar. Spread tu upah kita bayar ke QM ke untuk perbezaan nilai jual beli? Spread tu upah kita bayar ke QM untuk perbezaan nilai jual beli? Betul. Spread ni lebih senang untuk kita jelaskan adalah margin. Margin keuntungan syarikat QM. Macam tu sebab
QM dia nak kena bayar juga dia punya commission affiliate kan. Pakai affiliate program. Jadi spread tu pun menampung lah commission tadi tu. Okay. Okay. So alright, so kita teruskan ke CF Magic Formula. Okay, so next adalah CF Magic Formula. Okay, so di sini adalah kalaulah anda kata tuan puan ada tadi ada seorang yang bertanya kan macam simpan saya ada charger nak tanya in case kalau KM lingkup macam mana dengan goal yang kita kata tu ya, oh ada apa-apa safety je ada tuan Izzat di mana untuk quantum metal, if anything happen, kita ada lots of London's insurance. So make sure that tuan simpan receipt tersebut. Okay. Alright. So next adalah CF Magic Formula. Okay. Yang ini saya ajar the basic one. If mungkin next time boleh lagi. Okay. Okay, okay, saya rasa tak cukup masa dah ni. Okay, saya minta maaf. So, insyaAllah kalau kalau boleh, okay, kita kalau boleh saya nak invite tuan-puan untuk datang ke kelas pada hari Rabu ni untuk kita dapat direct coaching daripada Coach Fazil dekat Malakat Mall Cyber Jaya. Kita buat di Bunch of TV insyaAllah. So saya rasa sekadar itu saja dahulu untuk kita punya kelas pada malam ini. InsyaAllah if ada lagi persoalan-persoalan lain boleh diajukan ke dalam grup khas yang telah tuan-puan join. Kalau tak ada boleh bagi tahu dekat Junior CF Gold. InsyaAllah kita akan tolong addkan ke dalam grup-grup khas bila tuan-puan dah daftar. Alright? InsyaAllah. So sebelum kita tamatkan ada tak soalan lain? Dan kalau tak ada saya invite tuan-puan insyaAllah pada kelas hari Rabu nanti untuk ajar CF Magic Formula secara lebih detail insyaAllah. Alright. Okay, thank you tuan-puan. Okay, thank you tuan-puan. Untuk hari ini saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada saya. Basically saya ada di luar. So mungkin sedikit gangguan suara dan sebagainya. Saya sangat-sangat minta maaf di sini. Dan insyaAllah kalau siapa-siapa yang nak join saya juga pada malam esok hari Selasa pukul 9:30 malam sama masa cuma hari yang berbeza boleh join dan kita boleh orang kata fokus kepada produk-produk itself dan more kepada sistem macam mana nak beli, macam mana nak tengok untung ke rugi, macam mana nak jual, macam mana nak baca dalam sistem contohnya kan. InsyaAllah. So itu saja untuk saya pada malam ini. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitlah saudaraku, lontarkan segala egomu, ayo kita semua bersatu, betulkan ekonomi.